Halo sobat salam, jumpa ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Halo semuanya, teman-teman netizen, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini. Seperti biasa, ini kita ngumpulin satu kantung sampah. Kita masih di wilayah Pantai Cimpae, sore yang Pare-Pare. Jangan lupa mencoblos ya. Ini sudah dekat waktunya. Tanggal berapa sekarang? Nanti kalau milih pemimpin, pilih yang apa gitu, yang peduli pada kalian, peduli pada lingkungan. Jangan cuma karena dikasih duit 100, 200, 300, 400, 500 ribu kalian mau coblos. Tapi tipikal masyarakat kita memang sudah seperti itu ya. Kapan lagi ngambil uang caleg, kapan lagi ngambil uang mereka. Itu prinsip mereka. Akhirnya ya jadi kebiasaan. Meskipun tahu salah, tapi karena suka-suka aja, ya dihalalin aja cara seperti itu. Padahal jelas-jelas salah, agama melarang, khususnya di agama Islam ya. Mereka yang menyogok dan disogok itu masuk neraka. Aduh ya Tuhan. Tapi mereka juga butuh duit. Yang menyogok butuh jabatan, lengkaplah sudah. Selamat datang di negara kita yang luar biasa, di mana sogok menyogok sudah menjadi tradisi, ya. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu besok. Salam jumpa. Rupiah bagi 5 peserta terbaik. Namun peserta lain tidak perlu kecewa karena semua peserta mendapatkan hadiah hiburan dari panitia. Acara ini diakhiri dengan aksi baby shark dancing yang diperagakan puluhan peserta. Anak-anak pun terlihat senang dengan kegiatan yang digelar di gedung Islamic Center Kota Pare-Pare.